tamrin ditanya mengapa dia menjadi tamrin yang yang dia kenal dan begitu mesona begitu ya tamrin bilang karena ibu saya ibu saya mengajarkan saya katanya kamu belajarlah yang pintar nak karena di sekeliling kamu perlu banyak orang yang dibela sudut dengar parlemen apa kabar pemirsa dan pendengar radio TVR Parlemen serta tentu juga pendengar RRI Pro 3, jumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, uh, sebuah podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Kembali bersama saya Indra Pahlevi dan pada Sudut Dengar Parlemen kali ini uh, dalam rangka memperingati HUT DPR ke-78 kita masih membahas tentang sejarah DPR dan tokoh-tokoh parlemen yang berpengaruh pada zamannya. Untuk kita ketahui bersama bahwa tanggal 29 Agustus itu diperingati sebagai hari ulang tahun DPR RI yang mengacu kepada eh, diadakannya rapat pertama kali Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 eh, pada masa pasca kemerdekaan. Tetapi dalam sejarah sebetulnya Indonesia sudah punya pengalaman dalam berparlemen, ya, sehingga sejatinya kita sudah lebih dari satu abad uh, punya pengalaman untuk uh, berparlemen di negara ini, yaitu saat lahirnya Foskrat di tahun 1918. Forsat memang bentukan Belanda yang berarti Dewan Rakyat. Dan untuk membahasnya kali ini telah hadir uh, bersama saya seorang sejarawan yang sangat mumpuni di Republik ini ya, yaitu Bung J.J. Rizal. Apa kabar, Bung? Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah, uh, ini kita kedatangan tamu yang tepat ya untuk membahas uh, sejarah Indonesia terutama dalam berparlemen dan terutama tentang tokoh-tokohnya nih uh, Bung Rizal ini kan dikenal juga sejarawan Jakarta ya atau Betawi gitu ya Nah saya teringat pada salah satu sosok yang memang sangat dikenal pada saat Foskrat ya yaitu Muhammad Husni Tamrin Nah saya pengen menggali lebih jauh karena beliau uh, relatif tidak Terlalu banyak orang mengetahui tentang hmm. sepak terjang beliau, apalagi beliau kalau tidak salah um, wafat dalam usia yang relatif masih muda, yeah. ya sekitar 46 tahun. Yeah. Nah, saya pengen tahu gimana sebenarnya. Ya, Muhammad Sutin Tamrin ini memang selalu dilekatkan dengan Betawi, tapi uh, orang lupa bahwa sebenarnya sosok ini diangkat pada masa Soekarno sebagai pahlawan nasional karena memang hmm. lingkup pergerakannya itu jauh lebih besar dari Betawi bahwa ia pernah menjadi dan memulai aktivitasnya sebagai wakil rakyat itu di Komente mm -hmm. di tahun 1919, 191919. 19. itu dewan kota gitu okay, ya. Iya. Semacam DPRD hari iya. ini lalu meningkat nanti tahun 27 menjadi okay. anggota uh, Poksrat dan dia memang mengurus dari hal-hal yang sangat kecil seperti nasib supir dengan gajinya atau Uh, nasib tukang sado begitu ya mm -hmm. harga minyak goreng mm -hmm. gitu ya. atau kacang ijo di Batavia tapi juga dia mengurus persoalan ordonansi sekolah liar mm -hmm. yang mengancam nasib taman siswa sekolah okay. perguruan pendidikan nasional kita yang dipimpin Dewan Toro kemudian puna sanksi tentang nasib buru-buru di di uh, Delhi juga pembuangan dengan hak eksorbitan rechten dari gubernur jenderal yang bisa memindahkan toko-toko yang dianggap apa ya berseberangan atau suka keras suka mengkritik pemerintah uh, kolonial dan mm -hmm. diciptakanlah sebuah kam besar yang namanya digul gitu jadi itu tamrin bergerak semua walaupun di, dia skupnya sebetulnya jakarta awalnya dia belajar, belajar. menjadi okay. menjadi tokoh parlemen orang parlemen mm -hmm. di tingkat yeah. kota karena mm -hmm. waktu dia muncul kita harus ingat konteks historisnya adalah pasca liberalisasi ekonomi ya de, modal masuk besar-besaran mm -hmm. setelah tanam paksa di, di koreksi tahun 1870 mm -hmm. itu kan kota-kota muncul banyak yeah, dan yeah. politik kota itu mulai yeah. tumbuh tentang ruang kota yeah. tentang banjir tentang mm hak-hak -hmm. warga pasti mm -hmm. untuk mendapatkan fasilitas dalam tamrin bicara itu mm -hmm. awalnya mm -hmm. untuk untuk apa uh, po politik ruang urban kota ya yeah. 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 kalau boleh tahu Latar belakang Tamrin ini siapa sebenarnya? Nah, yang menarik adalah Tamrin ini unik ya, karena hmm. dia dari keluarga Inlands Commandant ya atau orang-orang hmm. yang dibentuk dari periode awal kedatangan Belanda yang dipilih menjadi kepala-kepala penduduk pribumi begitu ya. Hmm. Dan tapi dalam periode yang panjang ya, Tamrin itu seperti masyarakat Betawi yang merupakan pertemuan aneka macam etnis mm -hmm. dan bangsa gitu dalam tubuh Tamrin juga seperti itu mm -hmm. dari kakeknya ada darah Inggris ada darah Belanda darah, dari ibunya dari Tanete Sulawesi oh, tapi iya? dia sendiri besar sebagai nah, anak Betawi, Betawi dan punya komitmen pada orang kecil Betawi dan dan secara kultur lebih dekat bukannya kepada pribumi tapi kepada Islam yang mengajarkan tentang bagaimana hidup itu membawa kemaslahatan buat hmm. banyak orang hmm. orang ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat dan ya. untuk untuk membela yang yang kecil atau mustad afin gitu ya artinya dia sebenarnya uh, kalau boleh dibilang kaum ningrat ya ya dia pada zamannya dia, ya, ya persoalannya Betawi kan nggak pernah kenal ya kerajaan ada. ya jadi okay. kita nggak bisa nyebut dia ningrat tapi dia super kaya super kaya. dari dari keluarga inland komandan itu dia terkenal kalau kita baca koran-koran akhir abad 19 selalu digunakan kata villa atau kalau kita baca pram menulis tentang apa tetralogi pulau buru yang merupakan nasion asal usul nasionalisme itu gagasan-gagasan awal hmm. nasionalisme yang nggak hmm. punya ongkos nggak hmm. punya duit untuk ya. bisa hidup itu selalu disebut oleh pram misalnya Tirto ingin membuat organisasi uh -huh. apa membuat koran yeah. suruh datang datang aja kamu ke ke sawah besar di sana ada villa mewah di situ hiduplah Orang yang namanya Tabri Muhammad Tamrin begitu ya bapaknya ya, ya Tabri Muhammad uh, Tamrin omnya juga gitu ya karena nah, dia akan mengongkosi hal-hal gila katanya gitu k, k, itu menunjukkan dia villa itu super kaya mengongkosi itu yeah. dia kayak Punya banyak duit untuk melakukan hal-hal hmm. yang penting buat umat. Ya. Tapi nggak populer dan mungkin dapat ongkos dari ya. orang lain. Gitu. Dermawan berarti. Ya. Ya. Dari turunan hmm. uh, orang kaya tapi juga kebetulan orang kaya yang dermawan. Ya. Nah kembali ke posisi Tamrin di Foskrat. Tadi diceritakan oleh Bung Rizal bahwa awalnya dia adalah anggota Dewan Kota. Ya. Uh, lalu menjadi anggota Foskrat. Ya. Uh, menarik ya. Saya pengen tahu juga sejarahnya Kenapa akhirnya Tamrin yang dipilih ya. Di tahun 27 ya. 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 ya sebenarnya jalannya panjang Dia punya reputasi eh, Yang dari reputasinya itu Dia punya gagasan-gagasan yang ingin dikembangkan mm -hmm. Kalau Soekarno punya gagasan marhainisme Kemudian Tan Malaka punya gagasan tentang murbaisme Tamrin memang tidak pernah punya gagasan yang dirumuskan Seperti Soekarno mm -hmm. atau seperti Tan Malaka Tapi gagasan itu adalah bahwa yang miskin bukan hanya petani-petani mm -hmm. bahwa yang miskin itu bukan hanya mereka yang di desa tapi juga di kota-kota yang tumbuh di di awal abad ke-20 itu urbanisasi yang besar sistem tanah partikelir yang memiskinkan itu membuat orang-orang miskin di kota mm -hmm. menumbuhkan kampung-kampung kota yang yang bukan hanya terjadi di Betawi tapi di seluruh yeah. wilayah mm -hmm. Hindia Belanda, Belanda bersama yeah. bangkitnya kota-kota dan buat Tamrin ini harus dibela, gitu. Batavia waktu itu. Iya, ya, ini ya. harus dibela. Nah itulah yang kemudian dia, dia menyeberang merasa ruang geraknya dia itu nggak cukup hanya bicara tentang lingkup kota Batavia, okay. tapi harus bicara hal yang lebih besar lagi yang namanya Hindia Belanda. Ya. Nah. Yang saya dengar itu kan pemilihan Tamrin itu juga uh, awalnya bukan dia. Iya betul. Uh, pertama Hoshokarpenoto kalau nggak ya. salah ya oh. tidak mau atau menolak ya. lalu yang kedua uh, saya lupa lalu baru ketiga Tamrin ya tapi Tamrin juga mengikuti pemilihan Pe oh pemilihan dia mengikuti pemilihan dia dia menghimpun tenaga untuk siap dan bisa terpilih jadi hmm. tidak bisa langsung menggantikan gitu oh, karena gitu. karena itu dia sejak tahun 23 membentuk perkumpulan kaum Betawi sebagai basis ya oh, basis yang bukan ya. hanya dia gunakan untuk mencari mengadvokasi masalah-masalah masyarakat mm -hmm. betawi dalam konteks ini bukan penduduk asli ya yeah. tapi penduduk urban, urban yang jauh lebih kompleks di di kota dan yeah, yeah. dari situ dia menghimpun masalah-masalah belajar begitu ya karena nggak era internet kayak sekarang yang bisa googling dan cepat gitu tapi dia belajar dari dari apa dari uh -huh. perkembangan per per betawi sekaligus sebenarnya memobilisasi masa untuk mendapatkan dukungan yeah. dan, dan dia, dia dia punya pengalaman yang membuat respect selama dia di Dewan Kota mm -hmm. karena pidato-pidato yang cerdas, argumen-argumen yang tidak terpatahkan, yang bahkan sampai dikatakan oleh Dahler gitu ya perwakilan dari kaum Indo itu, saya tidak pernah mendengar orang bicara di podium dengan argumentasi yang tidak bisa terbantahkan yeah. begitu kuat. Nah itu mendapat dukungan dia dari tokoh-tokoh yang bahkan bukan orang pribumi. Jangan-jangan orang Betawi itu sebetulnya juga berasal dari kaum urban pada saat itu ya? Iya. Artinya sebagian kalau tadi cerita tentang Tamrin adalah asalnya dari ada keturunan dari Eropa hmm. juga dari luar Jawa gitu. Tapi dia merasa sebagai bagian dari anak Betawi atau Batavia. Ya. Ya. Ditahan dulu, ya. uh, Bung Rizal. <laughs> memang kalau ngomongin tokoh uh, akan luar biasa, uh, tidak terasa gitu. Tapi memang kita harus jeda sejenak uh, untuk sesaat. baik kita lanjut lagi obrolan kita tentang Muhammad Husni Tamrin uh, tokoh yang kalau di Jakarta orang pasti tahu karena diabadikan menjadi jalan uh, utama di Jakarta mau ke mana mau ke Tamrin nah menarik tadi saya sambung adalah kenapa Tamrin yang dipilih dan kenapa ada beberapa tokoh yang menolak untuk menjadi foslat ya. tadi uh, pertama Binoto, kedua Dokter Sutomo ya ya. Uh. ya karena waktu itu memang ada isu bukan hanya Cutomo begitu, tapi Cipto Soekarno itu sejak Poxrat itu muncul tahun 18, 1918 itu dianggap boneka sebenarnya. Suara-suara okay. yang akan disuarakan itu tidak akan efektif mm -hmm. gitu, dianggap gitu. Itu hanya akan menjadi komedi omong istilahnya waktu itu yeah. ejekan yang gitu. okay. omong kosong gitu ya, abab yeah. gitu ya. Nah, jadi buat apa ada di situ gitu? Nah, Tamrin justru berpikir sebaliknya. Ketika, ketika tahun 26 pemberontakan PKI itu uh, terjadi dan tokoh-tokoh pergerakan semua ditangkap itu hmm. kosong sebenarnya dunia pergerakan dan Tamrin melihat ganasnya pemerintah kolonial itu dengan politik eksorbitan rektan gitu uh, uh, membuang memenjarakan hmm, 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 hmm. Uh, kita harus mencari jalan yang berbeda hmm. untuk melanjutkan pergerakan dan Tamrin melihat itu ada pada Foxrat Bagaimana kita bisa bicara, menghidupkan pergerakan, tapi di dalam sistem yang dibangun ya. oleh pemerintah kolonial itu sendiri, ya, ya. sehingga tidak bisa ditekuk, ya. tidak bisa diringkus gitu ya, karena uhum. dia bergerak di dalam sistem yang resmi. Ya, ya. Jadi Tamrin menggunakan dirinya sebagai jembatan ya. gagasan-gagasan uh, keresahan-keresahan yang ada di luar uh, parlemen dan disuarakan oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Cipto dan yang lain-lain itu dibicarakan dengan cara argumentatif di depan podium Foxrat. Apakah ini menunjukkan bahwa Tamrin berpikir cara secara diplomatis Betul. ketimbang peperangan langsung? Bukan hanya diplomatis tapi sangat strategis sangat karena strategis. kemudian Gubernur Jenderal mengakui bahwa semua yang dilakukan Tamrin di Foxrat itu membuat pergerakan memasuki masa yang dia katakan tidak pernah lebih cerdas dan lebih berbahaya tapi sukar diringkus. Orang seperti Tamrin yang bicara di dalam Foxrat, dia seorang orator bukan? Ya, Tamrin itu bukan orator seperti Soekarno, tapi dia orang yang berpikir sangat sistematis mm -hmm. dan bisa melakukan pidato yang membuat dia sebenarnya karena sistematisannya dan kekuatan mm -hmm. data yang dia miliki itu, mm -hmm. itu disebut sebagai macan Foxrat. Oke, okay. dia menjadi sosok yang mengerikan, kata macan itu kan mengerikan begitu ya? Yeah. Ya bis, memang mayoritas gagasannya itu tidak bisa diterima penuh atau tidak didengarkan, yeah. tapi paling tidak pergerakan itu tetap hidup, yeah. seolah-olah membuat gaduh. Apalagi Volksrat itu kalau tidak salah sebagian besar itu adalah memang berisikan orang Belanda ya? Iya, yeah. mayoritas memang Belanda. Tapi hmm. di dalam apa Volksrat itu sendiri gagasan-gagasan itu harus diterima mm -hmm. karena argumennya yang sangat kuat. Misalnya persoalan bagaimana nasib orang miskin di kampung-kampung yeah. kota mm -hmm. yang tidak diurus. Nah Tamrin pidato Dan dia mengusulkan membuat program Kampung perbatering atau perbaikan kampung Di Volksrat itu? Di Volksrat Dia minta dana 100 ribu hulden Satu mm -hmm. tahun Ya di, dikasih hanya 30 ribu hulden Tapi yang, program itu jalan Ya maksudnya gubernur jenderal atau Pemerintah Hindia Belanda? Pemerintah Hindia Belanda okay. Itu kan mengajukan usulan Diterima itu mm -hmm. 30 ribu hulden diberikan Tapi kita bisa lihat ini 3 ribu hulden Itu efektifnya luar biasa ke kampung-kampung dan yang lebih luar biasa lagi karena gagasan ini kemudian diambil mm -hmm. oleh Ali Sadikin ketika oh. dia jadi gubernur mm -hmm. dan menjadi program nas apa program besarnya dia yang bahkan diakui sangat apa ya, sangat inspiratif oleh PBB gitu. Nah, uh, setelah Tamrin memilih jalan untuk uh, diplomasi di dalam uh, lembaga resmi dan sangat strategis itu uh, tentu kan uh, tadi yang beberapa tokoh yang menolak itu lalu berpikir seperti apa kalau boleh tahu karena nah, itu paling... yang saya dengar Cokro Aminoto akhirnya masuk ya ya yang paling menarik adalah Soekarno Soekarno di tahun 1919 itu masih berpikiran bahwa Foxrat itu omong kosong itu tapi setelah dia berkenalan dan melihat Tamrin dia berpikir sebaliknya jadi bayangkan wakil dari orang yang dianggap dalam terminologi sejarah sebagai non-koperasi uh -huh. bertemu dengan orang yang dianggap koperasi bekerja sama uh -huh. dengan pemerintah Belanda uh -huh. dan puncaknya adalah Soekarno tahun 33 ditangkap di depan rumah muhammadiyah Tamrin, ada apa ini artinya seluruh gagasan yang dimiliki Soekarno itu dibicarakan kepada Tamrin mereka bertukar gagasan dan Tamrin bicarakan di depan Polres Jadi gagasan-gagasan di luar itu menemukan corong menemukan kesempatan untuk disuarakan di dalam poksat dan itu yang membuat apa sebenarnya tidak ada apa yang selama ini disebut di buku-buku pelajaran ada non-ko. nggak ada karena antara Soekarno dengan Tamrin kemudian membentuk satu organisasi yang disebut PPPKI hmm. Persatuan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia itu ketuanya Soekarno ininya Tamrin D wakilnya artinya begini uh... Pemikirannya sama ya. untuk Republik ini atau Betul. untuk Indonesia pada masa itu ya. Tetapi caranya berbeda. Betul. Lalu pemikirannya digabungkan, mereka berkolaborasi. Betul. Nah. ya, Karena itu ya. dunia pergerakan itu kan, ya. apa setelah tahun 26 benar-benar hmm. diikuti oleh Intel yang namanya politisi intelijen dins itu, okay. yang siap menangkap kayak tahun Kongres tahun 28 itu kita ya. bisa bayangkan ya, ya. Intelnya itu nongkrong, nongkrongin. Jadi di rumah kacakan istilahnya pram itu pergerakan. Nah tapi kita bisa melihat gagasan-gagasan itu terus disuarakan oleh Tamrin. Dan Tamrin bersama Soekarno berusaha menyatukan ini. Mm -hmm. Di dalam satu perhimpunan di mana mereka berdua menjadi apa duit tunggal. Jadi sebelum ada istilah duit tunggal. Di tahun 45 dan setelahnya. Itu ada duit tunggal di dalam dunia pergerakan. Namanya Soekarno dan Husni Tamrin. Makanya Soekarno itu waktu Tamrin meninggal. Dia sendiri yang menjadi ketua panitia untuk penguburan Tamrin. Dan dia sendiri mungkin satu-satunya orang yang mengarsitaki kuburan kuburan Agus Nita jadi kita kalau kita pergi ke karet, ya? karet huh? itu Soekarno bahkan Soekarno pergi ke Bogor ngambil batu-batu dan dipilih untuk untuk kuburan luar biasa persahabatan mereka ya nah itu yang menggambarkan bahwa ya nggak ada ko dan non -ko. karena dan yang... di dalam parlemen dan di luar itu sama radikalnya Ya. sama Iya, Ya, ya, ya. <laughs> Ini kan cuma berbagi peran aja ya. ini. pikirannya sama digabung seperti itu Dan Soekarno akhirnya Merasa ada teman saya gitu untuk Dan bukan hanya teman, teman Tapi Ada Apa ya Ada Abang Yang melindungi dia Bukan dalam artian Menyumbang pemikiran okay. Tapi juga ketika pergerakan itu Perlu modal <coughs> Perlu uang <coughs> Misalnya kayak Oh Sampai tahun 20-an Nggak punya, ya? punya itu ruangan Sehingga yeah. kalau mau nyari Mau rapat Mau bikin yeah, apa yeah, yeah. perhandling itu nggak ada dong Tamrin keluarin uang yeah. Dia beli satu rumah besar Dikenari yeah. Dia 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 pinjamkan, dia bayar seluruh kebutuhannya dan itu digunakan oleh seluruh komponen pergerakan nasional. Nah, saya mau tanya nanti uh, kiprah apa lagi di Foskrat hmm. ya yang dilakukan oleh Tamrin? Uh, ada beberapa yang menarik saya karena tadi sudah diawali saja gitu, ya. tapi tahan dulu nih ya. uh, karena memang uh, kita harus uh, jeda sejenak, uh, pemirsa dan pendengar uh, radio dan televisi parlemen ya untuk nanti kita lanjutkan kembali masih dengan Bung JJ Rizal. Pemirsa TVR Parlemen dan pendengar Radio Parlemen serta RRI Pro 3 FM, kita lanjut lagi perbincangan yang sangat menarik tentang salah satu tokoh Jakarta tetapi menjadi juga tokoh nasional yaitu Muhammad Husni Tamrin. Tadi kita sudah bahas sepak terjang beliau ya uh, di awal menjadi anggota Foskrat. Hmm. Tentu masih banyak sebenarnya yang diperjuangkan oleh Mohammad Tamrin dan bagaimana juga uh, apa namanya transfer dan diskusi dengan Soekarno untuk memasukkan ide-ide dan gagasan-gagasan di dalam Foskrat. Hmm. Gimana sepak terjang yang lebih uh, wow lagi nih? ya yang, yang paling menarik sebenarnya Tamrin menggunakan Foskrat itu sebagai alat untuk jalan menyuarakan persoalan-persoalan yang tidak bisa masuk dan diterima oleh pemerintah kolonial di luar parlemen. Mm -hmm. Jadi yang di luar parlemen itu dibawa masuk oleh Taman misalnya gagasan tentang ordonansi sekolah liar mm -hmm. ketika pemerintah kolonial e, mengeluarkan aturan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang pribumi itu sekolah yang Bukan mendidik tapi berbahaya ya. Dan karena itu harus dibubarkan Seperti hmm. sekolah taman siswa, kesatrian INS Kayu Tanam, itu kan sekolah-sekolah ya. Nasional, Tamrin marah itu Dan dia pidato Dan menentang ordonansi sekolah liar itu Dan membela habis-habisan Ki Hajar Dewantara atau Muhammad Sapi, INS Kayu Tanam Atau Deker di sekolah kesatrian begitu Dan itu berhasil, dihentikan Jadi Berguna itu apa yang disampaikan oleh Tamrin ya, lalu kemudian soal nasib buruh ya yeah. yang banyak sekali ceritanya di Delhi menjadi pusat eksploitasi perbudakan sudah dihentikan oleh pemerintah kolonial tapi masih berjalan di perkebunan-perkebunan apa tembakau mm -hmm. di Sumatera ya yeah. mereka dikenakan hukuman aturan disebut Puna sanksi yang mengikat mereka sedemikian rupa supaya tetap miskin hidupnya terlibat dalam dalam tanda petik candu begitu ya yeah. uh, itu tamrin pergi ke sana atas ongkos pribadi supaya lebih cepat begitu karena dia punya duit dan dia melihat dan kemudian dia bicara di Volkswagen dan minta supaya Amerika itu menyetop mengembargo seluruh tembakau dari Delhi dan itu berhasil dihentikan akhirnya punah sanksi itu luar biasa ya ya jadi uh, ini hanya sebagian kecil ya uh, bagaimana dia kemudian mulai tahun 27 ya itu sudah bicara pentingnya Indonesia merdeka karena dianggap Belanda ini nggak ngelihat kesempatan berhubungan baik dengan pemerintah eh dengan masyarakat pribumi gitu mm -hmm. jadi saat itu dia bilang kalau kalian takut dengan komunisme ya ya yang menginginkan Indonesia merdeka atau orang-orang kiri Indonesia merdeka, kalian berhubungan baiklah dengan pribumi beri mereka kesejahteraan kalian udah menjajah begitu lama eksploitasi begitu hebat ada tanam paksa sistem tanam partikelir tapi tidak pernah ada Negeri hmm. kalian itu bisa mengambang karena satu produk doang namanya gula gitu ya. Hmm. Tapi kalian nggak pernah memberikan apa-apa gitu dan yeah. tapi apa yang dikatakan oleh Gubernur Jenderal apa kita kalau perlu mau menjajah kamu lagi 300 tahun gitu. Itu itu tamrin sejak itu tahun 27 ngomong kita tuntutannya satu Indonesia merdeka gitu. Enggak Indonesia berparlemen, parlemen yang bisa membela orang kecil dan Kesejahteraan ke, buat orang banyak itu parlemen di Indonesia merdeka bukan di negara Hindia Belanda. Itu sudah disebutkan. Tahun 27, dan dia meminta Volksraad itu menerima pidato dalam bahasa Indonesia. Bayangin coba, <laughs> yang bukan dalam bahasa ya? Belanda. Ya, dia mendirikan dan melibatkan pers. Ya karena itu ada hadiah di Jakarta. Ya itu itu yang saya Husni, tanya. Husni Tamrin kan? Uh -huh. Karena apa? Karena dia memberikan surat kabar pemandangan. Oke. Okay. Yang surat kabar itu berbahasa Indonesia. Indonesia, ya, jadi dia dia berjuang agar bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang diterima di dalam parlemen, folkserat itu. Resmi. padahal itu folkserat itu kan parlemennya Belanda, harus berbahasa Indonesia dong, karena ini parlemen Indonesia, ini kan gila itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang menurut uh, saya ajaib dilakukan Tamrin dan dan karena itu dia menjadi sangat berbahaya, mm -hmm. menjadi partner apa ya yang yang cocok buat gagasan-gagasan radikal yang mengubah perspektif orang sama sekali bahwa ya memang di parlemen itu nggak semua suara kita itu bisa diterima tapi yeah. ada orang yang yeah. menyuarakan yeah. Yeah. yang jelas-jelas membela kita dan kita merasa punya wakil. Artinya Tamrin membuktikan apa yang dia pilih tidak sia-sia untuk yeah. bergabung dengan Fosar. Meskipun betul bahwa pemikiran Fosar itu adalah parodi omong doang uh -huh. itu ya pada zamannya karena menjadi boneka dari Belanda, tapi dia membuktikan itu. Iya, dia menjungkir balikan banyak itu. Nah, tapi gini, uh, walaupun banyak hal yang diperjuangkan oleh Tamrin itu berhasil dalam uh, skala tertentu gitu, apakah tidak ada ancaman terhadap dirinya sebenarnya? Berkali-kali ada ancaman, dan ancaman itu terbukti tahun 1941 uh, satu, ya, hmm. karena Tamrin udah dia. Dia dibesarkan dalam sebuah kultur Belanda. Dia Belandis begitu ya, iya. dalam dirinya dia berbahasa sekolah Belanda juga dia dia sekol di... dia sekolah juga. Dia sekolah di sekolah Kristen, Bible School, sebanyak itu <laughs> Iya kan, nah. uh, darahnya juga ada darah Eropa gitu yeah. Tapi jiwanya itu sangat Indonesia, sangat orang kampung, sangat uh, orang kecil, dan dia gunakan mm -hmm. uh, apa ya, uh, apa yang ada di dalam dirinya ya, apa keberpihakannya dia itu. Dengan totalitas bahkan seluruh hartanya begitu, itu sangat berbahaya. Ya, misalnya waktu orang-orang pribumi nggak punya lapangan sepak bola, ngomong sama ya. tamu tamu ngeluarin uang pribadi, bikin, bikin lapangan, lapangan sepak bola pertama orang pribumi uh -huh. dengan standar internasional uh -huh. dan diberikan untuk Pij Football Board Indonesia Jakarta, perkumpulan sepak bola yang menggunakan nama Indonesia pertama tahun 28, bayangin coba itu. Cikal bakal Persija. Sikal ya? bakal Persija itu, itu dikasih lapangan itu. Nah, karena karena saking berbahayanya dan nggak bisa ditekuk uh -huh. maka dicarilah cara dan tahun hmm. 41 tuh dilihatlah dengan ada orang yang bisa digunakan untuk memfitnah Tamrin itu masih ya? masih anggota saat mem memfitnah Tamrin dan memberi kesempatan untuk melakukan penggeledahan di rumahnya itu atas suruhan Belanda ya polisi intelijen din sini okay, jadi Dienst polisi ya. intel Belanda itu merekayasa kasus uh, menggunakan salah seorang sahabatnya di Surat Kabar Pemandangan hmm. yang memungkinkan Tamrin itu digeledah rumahnya. Hmm. Nah, penggeledahan yang terjadi bukan penggeledahan, hmm. tapi sebenarnya Pemenjaraan Tamrin. Penggeledahan itu secara langsung seketika itu juga menjadi keputusan bahwa Tamrin adalah penjahat. Tamrin akan melakukan pemberontakan di dalam negara Hindia Belanda. Hmm. Dianggap dia ingin menjatuhkan ratu kayak gitu. Sudah meresahkan. Nah, ya. Tapi jadi, waktu itu kondisinya sehat. Waktu itu Tamrin sedang demam. Oke. Okay. Sedang demam. Nah, Tamrin dikurung tidak boleh keluar dari rumah ya. Bahkan anaknya mau berangkat sekolah pun dilarang. <laughs> anaknya mau berangkat sekolah dilarang dan dan apa? Dan kemudian datang dokter. Datang dokter yang pengennya menyembuhkan, tapi banyak sumber yang menyebut sebenarnya bukan menyembuhkan malah dalam tanda petik membuat Tamrin cepat meninggal begitu. Nah, jadi kalau tidak dikatakan diracun iya. ya. Iya satu apa satu tahun sebelum Jepang masuk itu itu yeah. Tamrin e, diracun dan dan menarik menurut saya nggak ada kematian di dalam zaman pergerakan yang pengiringnya tuh sampai tiga ribu orang. Iya. Yeah. Jadi setelah dia diracun di semayamkan jenazahnya dikubur di. Karet itu puluh ribu orang itu Beromongan dan dua minggu-minggu surat kabar itu Bung Karno mem Membahas Ya Bung Karno yang langsung bilang Saya akan memimpin, memimpin apa, Penguburan Tamrin Dan sampai ada peringatan setiap tahun Dewan Toro datang karena hutang budinya Soal ordonansi sekolah liar Tapi yang paling menakutkan katanya Tamrin itu sudah tidak percaya pemerintah Belanda dan dia mulai melihat kesempatan pada kedatangan Jepang. Hmm. Jadi dia dianggap sudah ya, berkolusi ya. dengan fasisme gitu. Padahal oh, Tamrin bilang, ya. "Apapun yang bisa memberi kesempatan untuk kemerdekaan saya ambil." level <laughs> Label-label itu disematkan kepada Tamrin oleh pemerintah oleh Belanda. Pemerintah dia Belanda yeah. yang komunis, yang fasis yeah. dan lain sebagainya. Uh. Padahal Tamrin hanya punya satu niat. Niat pokoknya yang penting merdeka. Yang penting Indonesia merdeka Kalau Indonesia, dulu, Indonesia tidak bisa uh. eh kalau Belanda nggak bisa ngasih Nah Jepang nih lagi perang. Bisa yeah. gak ngasih kemerdekaan? Yeah, yeah, Dia melihat kesempatan yeah. hanya yeah. itu. Walaupun tidak berlanjut karena Tamrin keburu tadi. Yeah, ke uh, walaupun belakangan Jepang juga. Ya yeah, yeah, ya sama. Tapi saja. Soekarno yeah. melanjutkan gagasan samrin kan. Okay. Yeah. Bahwa mereka menyambut Jepang. Bukan bekerja sama. Tapi yeah. memanfaatkan kekuasaan Jepang. Yeah, yeah. Uh, dan hasilnya benar kata Tamrin merdeka. Yeah. Luar biasa. Uh, Bung Rizal. Cerita tentang Muhammad Husni Tamrin yang menurut saya, iya, toko besar iya ya, toko besar di Indonesia saking besarnya Soekarno kasih nama jalan protokol jadi itu jadi yang kasih nama Soekarno itu, Soekarno. tahun 53 itu luar biasa ya, <laughs> jadi perlu kita ketahui semua penamaan jalan Muhammad Husni Tamrin di Jakarta itu adalah langsung dari Soekarno karena apa? karena memang respect, hormat respect, hormatnya, respect, hutang, hormat, budinya, hutang ya. budinya dan sepak terjangnya Tamrin pada masanya ya Mungkin sebagai uh, closing statement ini karena kita dibatasi waktu. Kira-kira kalau dalam satu paragraf ya apa yang Bung Rizal bisa sampaikan tentang sosok Muhammad Husni Tamrin? Ya itu yang menarik dalam pembicaraan dengan Soekarno. Soekarno pernah bercerita bahwa Tamrin ditanya mengapa dia menjadi Tamrin yang yang dia kenal dan begitu ya. mesona begitu ya. Tamrin bilang karena ibu saya. Ibu saya mengajarkan saya katanya. Kamu belajarlah yang pintar nak, karena di sekeliling kamu perlu banyak orang yang dibela, dipikirkan, dan kamu lakukan sesuatu membuat mereka keluar dari masalah-masalah yang membuat mereka menderita. Ya. Pesan itu yang diingat terus, tamrin. Luar biasa ya, artinya terinternalisasi dengan baik dan bukan hanya terekam, tapi juga dia coba untuk menerapkan nasihat orang tuanya ya. Hmm. Baik, uh, pendengar radio. Parlemen serta RI Pro 3 FM dan tentu pemirsa TVR Parlemen demikian diskusi singkat kita ya tentang Muhammad Husni Tamrin salah satu macan Foxcrat ya yang berani menyampaikan uh, berbagai kepentingan rakyat pada masanya di dalam forum yang resmi yaitu Dewan Rakyat bentukan Belanda meskipun tentu perjuangannya juga uh, akhirnya mengantarkan beliau ya di akhir hayatnya dengan cara yang cukup dramatis karena juga campur tangan Belanda. Tetapi satu hal yang bisa kita teladani adalah bagaimana sosok salah satu wakil rakyat pada zamannya memperjuangkan rakyat yang tertindas. Demikian, terima kasih Bung JJ Rizal atas kehadirannya. Ini sangat menarik dan Menjadi insight buat uh, saya pribadi, tentu, dan para pendengar dan pemirsa tentang banyak yang tidak diketahui tentang beberapa tokoh parlemen di Indonesia, dan salah satu adalah Muhammad Husni Tamrin. Terima kasih atas uh, perhatian semuanya, dan sampai jumpa pada sudut dengar parlemen berikutnya.